ratusan prajurit nasional Ukraina Azov akhirnya menyerah. Daripada menderita di dalam pabrik Bajar Azovstal, tentara Azov memilih menyerah pada hari 83 invasi Rusia di Ukraina. Selama 24 jam terakhir, 265 tentara Azov meletakkan senjata dan menyerah, termasuk 51 terluka parah. Semua yang membutuhkan bantuan medis dikirim untuk perawatan ke sebuah rumah sakit di Novoazovsk, Republik Rakyat Donetsk, kata juru bicara militer Rusia, Mayjen Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur Selasa 17 Mei. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.